Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Allahu Akbar. Tetap semangat, aku pasti bisa. Yes. Nah, anak-anak, gimana? Tetap semangat ya, meskipun belajar anak-anak di rumah, harus tetap semangat belajarnya. Tidak boleh bermalas-malasan, oke? Nah, hari ini di Sentra Sains dan Bahan Alam, anak-anak mau diajak belajar. Tapi jangan lupa, tetap sebelum belajar, kita baca doa dulu. Oke, siap ya, doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati wa ahlal baitil kiram wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila hadrati Syekh Hasyim Asy'ari wa ila muassasatil tarbiyatil Islamiyah Kebon Sari wa asatidina wa talamidina wa walidina lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ufirli waliwalidayya walil mu'minina amin. Dilanjutkan dengan doa mau belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wabil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Jangan lupa tetap kita bersama-sama membaca sholawat nariyah ya. Sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadinil ladzi tanhalu bihil uqadu wa tafariju bihil kurabu wa tuqadu bihil hawaiju wa tunalu bihil rohoibu wa husnul khawatimi wa yustaskal ghamamu biwajihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasi wa nafasim bi'adadi kulli ma'lumin lak. Terima kasih. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini sama Bu Robi mau diajarin tentang rukun Islam. Ayo, sekarang harus orang Islam itu kita punya namanya rukun Islam. Rukun Islam itu ada berapa ya? Kita harus
wajib mengetahuinya ya, sama bu guru diajari, nanti dihafalkan di rumah ya. Siap-siap ya, sebelum kita belajar kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Diperhatikan, rukunnya Islam ada 5. Nomor 1, membaca 2 syahadat. Nomor 2, sholat. Nomor 3, puasa bulan Ramadan. Nomor 4, zakat. Nomor 5, pergi haji ke Baitullah. Diulangi ya. Rukunnya Islam ada 5. Nomor 1, membaca 2 syahadat. Nomor 2, sholat. Nomor 3, puasa bulan Ramadan. Nomor 4, zakat. Nomor 5, pergi haji ke Baitullah. Oke, dihafalkan. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak yang soleh-soleha, bertemu lagi dengan Bu Robi. Hari ini kita belajar di Sentra Sains dan Bahan Alam. Nah, tema hari ini adalah tentang sekolah. Ya, sekolah adalah tempat kita belajar, menuntut ilmu, bertemu dengan bu guru, dengan pak guru, belajar bersama teman-teman, juga bersama ibu guru semua. Ya, di sini biasanya kalau kita berangkat sekolah, kita naik apa ya? Oh, ada yang naik sepeda motor diantar sama mama, ada yang naik mobil diantar sama ayah, ada juga yang jalan kaki karena dekat. Nah, di sini bu guru ada gambar tentang maze angka. Di sini ada gambar bis sekolah. Bis sekolah ini kita mau berangkat ke sekolah, sayang. Nah, anak-anak tunjukkan jalannya ya, dengan cara apa? Dengan cara kamu urutkan angka 1, angka 1 sampai angka 10 dengan cara setempel jari. Nah, kita pakai pewarna ya, pewarna yang biasanya kita pakai gunakan untuk anak-anak ya. Coba kita urutkan dari angka 1 sampai 10. Kita mulai sayang ya. Ini sudah bu guru siapkan pewarnanya ya. Bu guru siapkan pewarnanya. Di sini kita mulai dengan angka 1. Anak-anak nanti stempel angka-angka yang kamu tunjukkan, kamu urutkan. Dari pertama adalah angka 1 ya. Pakai jarinya. Angka 1 yang mana ya? Oke, yang ini sayang. Ya, pakai yang ini ya. Kamu stempel. Oke. Setelah angka 1, angka berapa? Angka 2, Bu. Oke, pinter. Angka 2. Kamu stempel seperti ini. Selanjutnya, harus urut, sayang. Boleh nggak, Bu Guru, ke bawah? Ah, salah. Setelah angka 2, angka berapa? 3. Kamu lanjutkan angka 3, 4, sampai nanti urutannya berhenti di angka 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, anak-anak bisa? Oke ya, selamat mengerjakan. Nah, anak-anak,
yang solih-solihah. Nah, tugas yang kedua di sentra sains dan bahan alam, nanti anak-anak ini Bu Guru punya gambar. Gambar apa ya? Ini adalah gambar sepatu perlengkapan sekolah yang biasanya kita gunakan, anak-anak gunakan ya. Nah, tugasnya apa Bu? Tugasnya ini. Nah, sebelum jangan lupa kita tetap baca doa sebelum kita belajar. Yuk, baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak nanti sama Bu Guru dikasih gambar sepatu ya. Setelah itu, anak-anak warnai dulu. Warnai dulu ya, yang bagus, kepingin warna sepatunya seperti apa. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Ya, hasilnya seperti ini. Sudah ada sama Bu Guru dikasih lubang. Nah, sekarang biasanya sepatu ada talinya, lubangnya buat apa ya Bu Guru ya? Nah, ini nanti kita mau masih tali sepatu. Kita mau menjahit dengan menggunakan pita. Coba ya, kita mulai. Anak-anak mulai dari bawah dulu. Mulai dari bawah, masukkan dari belakang. Setelah diwarnai ya, jangan lupa masukkan dari belakang. Sama kedua sisinya, masukkan dari belakang. Kita tarik. Mana ya? Dilihat, disama ratakan. Oke, nah kalau sudah, masukkan yang sebelahnya bersilang ya. Nanti masukkannya bersilang dari atas. Seperti ini, tarik dari bawah. Satunya lagi, masuknya disilang. Jadinya hasilnya seperti ini, tali sepatunya. Tarik dari bawah. Nah, setelah ditarik seperti ini, ganti. Kan ada di bawah sayang. Masukkan dari bawah. Oke, tarik ke atas. Satunya lagi yang bawah, masukkan lagi yang sebelahnya. Tarik ke atas. Oke, kalau sudah selesai kita ikat. Wow, tali sepatunya sudah jadi. Kita ikat. Kita buat pita. Anak-anak sambil belajar mengikat tali sepatu sendiri ya. Oke, kalau sudah jadi, nanti anak-anak siapkan kertas yang agak tebal ya sayang ya. Kertas yang agak tebal, di sini Bu Guru pakai kertas seperti ini. Boleh kardus, bekas, boleh apapun. Pokoknya yang agak tebal. Setelah itu, sepatu yang sudah jadi kamu ikat tadi, kamu tempel di sini. Kamu tempel ya, kasih lem. Oke, kalau sudah dikasih lem, kamu tempel di sini. Oke, kalau sudah selesai, ini nanti kamu gunting sayang, ya, kamu gunting sampai selesai, sampai lepas. Oke, bisa. Oke, siap anak-anak. Nah, Bu Robi ulangi ya, untuk tugas hari ini di sentra sains dan bahan alam, anak-anak yang pertama tugasnya adalah anak-anak mengerjakan maze angka, mengurutkan angka dari angka 1 sampai nanti angka 10. Bis sekolah menuju ke sekolah, mengantar sekolah dengan stempel jari. Oke, yang pertama ya, tugas yang pertama. Nah, tugas yang kedua, menjahit tali sepatu dan mewarnai. Oke, dikerjakan yang baik dan kumpulkan tepat waktu sayang. Oke, alhamdulillah, terima kasih. Nah, anak-anak yang solih-solihah, hari ini belajar di sentra sains dan bahan alam sudah selesai. Nah, setelah belajar biar ilmu kita barokah dan bermanfaat, kita baca hamdalah, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Nah, sekarang setelah selesai belajar,
Kita baca doa dulu. Kita akhiri dengan baca doa selesai belajar. Yuk, bersama-sama kita baca doa selesai belajar. Sikap manis. Ya, sikap manis ya. Anak-anak, kita baca doa bersama-sama. Doa selesai belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi husr. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Doa kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.